وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Babun atau baca dah. Wa bi sanadin al-muttasil ila al-Imam an-Nawawi qala hadatsana an Abi Amr Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadrin nahar, adalah kami duduk pada awal siang. Sadri itu awal. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun urah, maka datanglah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kaum yang pakaian mereka itu macam tak lengkaplah. Pakaian mereka itu urah, maksudnya pakaian mereka itu kalau masuk urah ni tak ada pakaian, maksudnya pakaian mereka itu compang-camping, tak sempurna. Mujtabin nimar, mereka memakai kain-kain daripada bulu lah, daripada nimar. Maksudnya kain tu tak tutup jasad mereka. Bukanlah pemain tu berbogel, bukan macam tu. Maksudnya kain mereka tu tak lengkap, gitu. Tak sempurna. Au aba, ataupun sejenis kain lah. Kain tu nama kain apa? Kain aba, kain aba, no, kain aba. Dia ada dua lubang tu. Aba'ah ataupun abayah, maksudnya kain abak lah, sejenis kain lah. Mutaqallidi suyuf, mereka itu menggantungkan mereka punya suyuf, maksudnya pedang-pedang ni buatlah, galah pedang, bahasa itu, menggalah pedang. Ammatuhum min mudar, kebanyakan mereka daripada kalangan Bani Mudar. Bal kulluhum min mudar, bahkan sekalian mereka daripada orang Mudar, maksudnya daripada satu kabilah. Kabilah tu nama kabilah apa? Nama kabilah tu kabilah Mudar. Kabilah tu dinamakan kabilah Mudar. Baik. Bal kulluhum min Mudar. Fatama'ara, maka tama'ara. Tama'ara ni berubah. Berubahlah wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok susahnya depa ni. Lima ra'a, kerana melihatlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim dengan mereka minal faqah, daripada kemiskinan. Ha, nampak miskin sungguh. Berubahlah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedihlah tengok. Fadakhala, maka keluarlah, maka masuklah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam summa kharaja. Lalu Nabi keluar. Masuk mana? Masuk rumah lah. Lepas tu Nabi keluar. Fa'amara Bilalan, maka Nabi SAW menyuruh Bilal. Fa'azana, maka mengazanlah oleh Bilal. Bilal pun azan. Wa'aqama, dan iqamahlah oleh Bilal. Fa'salla, maka semayanglah oleh Nabi SAW. Summa khutbah, kemudian Nabi SAW berkhutbah. Khutbah Nabi berceramah, bukan khutbah Jumaat. Nabi ceramah lah kan, habis Nabi ceramah lah. Faqala, maka bersabdalah oleh Nabi SAW, ya ayyuhannas, wahai manusia. Wahai manusia. Jadi ayat ni kata kita mengaji usul tafsir ulum Al-Quran, ayat ni ayat apa? Ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah. Sebab guna kalimah ya ayyuhannas, jadi kebanyakannya bila guna ya ayyuhannas Makkiyah lah. Ayat ni tuju kat siapa? Tuju kat orang Mekah. Tapi walaupun tuju kat orang Mekah, hari ni ibrahnya sampai kepada kita lah. Jangan pula baca ayat ni kat orang Mekahnya, aku orang Kedah, tak masuk ayat ni. Masuk juga. Cuma penurunan dia asal-asalnya turun kepada orang Mekah, Makkiyah. Kalau ya ayyuhallazina amanu hatum madaniyah, ayat turun di Madinah. Kan kita mengaji surah tafsir ada dua kan, Mekah, Madinah, Madinah, Mekah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai manusia, takutlah akan Tuhan kamu semua yang menjadikan kamu semua daripada diri yang satu.
ila akhiri ayati, sehingga akhir ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Aduh, sampai ayat itu. Wal ayatul ukhra, dan ayat yang satu lagi allati fi akhiril hasyri, pada akhir surah hasyr. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Dari ayat tadi, ayat apa tu? Apa innallaha kana 'alaikum raqiba tu An-Nisa, ayat 1. An-Nisa ayat 1, balik tengok dalam surah An-Nisa. Yang ni Al-Hashri ayat 18, nah Al-Hashri. Ya ayyuhallazina amanu, ini madaniyah. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li'ghad. Hendaklah kamu semua takut akan Allah Taala, dan hendaklah kamu semua melihat, hendaklah melihat oleh satu diri apa yang dia sediakan bagi hari esok. Jadi Nabi Allah macam nak beritahu kat sahabat yang senang-senang tu, hampa bantulah ni kabilah Mudar. Ini menjadi tanggungjawab bagi bilion-bilionaire kena buat apa dia, kerja-kerja kebajikan. Jika orang susah memang kena bantulah. Walaupun ada ni duit saya, memanglah duit hang, tapi dah ada orang susah hang kena bantu. Tengok Nabi kata kat sahabat, hak senang-senang bantulah sah. Nampak susah sangat ni, pakaian pun tak ada, gitu. Pakaian pun tak cukup, gitu. Tasaddaqa rajulun min dinari. Lalu seorang lelaki bersedekah daripada duit ringgitnya, daripada dinarnya, dia sedekah sikit. Dan lagi dia dengar Nabi baca rajulun tu lelaki. Siapa dia tak tahulah, dia nakirah lah. Dia sedekah daripada dinar dia. Min dirhamihi, daripada duit dirhamnya. Min saubi, perak lah dirham. Min saubihi, daripada pakaiannya. Wa min sa'i burrihi, daripada segantang gandumnya. Min sa'i tamrihi, daripada segantang tamarnya. Maksudnya dia ni senang sikit, maka dia sedekah lah, nak bantu puak mudar tu. Ni yang kata man sanna sunnatan hasanatan tu au sayyi'atan tu, hatta qal, sehingga berkatalah oleh Nabi SAW, walau bisyiqqi tamrah, walaupun sedekah dengan sebelah sebiji kurma, sebelah sebiji kurma, sebiji kurma belah dua sebelah. Faja'a rajulun minal ansar, maka datanglah seorang lelaki daripada golongan ansar. Bisurratin, dengan satu bekas yang besar. Dia bawa lagi besar. Tadi bawa sedekah banyak tu. Main ansar tu, dia senang sikit, dia sedekah banyak. Kadat kafuhu ta'jizu anha, hampir-hampirlah tapak tangan golongan ansar tadi, rajulun tu, lemah daripada surah tadi. Dia nak bawa, tak nak bawa, dalam terbebat. Oh, dahsyat. Dia sedekah sakal lagi kan ni? Sebab dia senang kan? Dia sedekah sakal. Balqat ajazat, bahkan sungguh lemah ia kafuhu. Maksudnya memang tapak tangan dia tak larat, tak angkat benda yang dia nak bawa. Nak kata beratnya, dia nak sedekah tu. Dia bawa, dalam bahasa kita macam segundi lah. Bawa sakal lah. Summa tataba'an nas, kemudian saling mengikutlah manusia. Hatta ra'aitu, sehingga kata perawi. Perawi ni siapa tadi? Sehingga berkata perawi, yakni Jarir bin Abdillah. Sehingga perawi tu dia kata apa? Dia kata ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Aku tengok dua tompok, dua tompok daripada makanan dan pakaian. Setompok makanan, setompok pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatahallalu, yatahallalu ka'annahu muzhabatun. Yatahallalu ni apa dia maksud? Yatahallalu ni maksudnya maksudnya jadi cerah, jadi berseri-seri, seolah-olah wajah Nabi itu muzhabatun, keemasan. Muzhabatun ni keemasan. Oh, senggok sungguh. Nah, maksudnya dah lah senggok dah. Lepas tu jadi kuning, Nabi tengok, oh seri, aku seronok tengok macam Nabi. Hamba pakai-pakai tak sedekah. Ni kata seorang yang mula. Siapa dia yang mula tadi? Rajulun min dinarihi tu, dia yang mula bagi. Bila dia mula bagi, kawan-kawan dia mula pakai ikut. Tak ni main segundi, hamba tak larat nak bawa.
Hak ni pula mai ha tu sekompok bagi setakat mana hak mampu ah. Pakat-pakat dia ikut kawan tu buat. Ha, maka Nabi kata ini dia sudah buat satu benda yang baik dan Islam. Maka dia pun dapat pahalalah. Ha, itu maksud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa-siapa yang buat satu jalan, sanna ni yang saya maksud jalan. Siapa-siapa yang buat satu jalan pada Islam sunnatan hasanatan, maksudnya satu benda yang baik, yakni tariqatan mardiyatan, ha, satu perkara yang bagus. Falahu ajruha, maka bagi seseorang tadi pahalanya, pahala hasanatan tadi, dia dapat pahala kawan, dapatlah pahala tu. Wa ajru man amila biha min ba'dihi, dan pahala orang yang beramal dengan perkara yang dia buat tadi selepasnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia boleh share pahala tu dengan orang lain. Ha, dia boleh share sebab dia tolong tunjuk, ha, dia tolong apa, tolong buat, ha, gitu. Dapat juga pahala. Oh banyaklah dalam tu kalau kena nyaranya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangkan pahala mereka itu oleh sesuatu. Pahala buat tu tak kurang. Bukanlah kata dia ambil pahala tu dapat kat dia kurang. Tak, pakat-pakat dapat belakang. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, siapa-siapa yang buat jalan pada Islam itu satu sunnah, satu jalan yang buruk, kana alaihi wizruha, adalah di atasnya dosanya, dosa sunnah sayyi'ah. Kawan dia tak pandai duk main judi guna internet ni, dia duk ajar, ha, dia nak anak tangguh, ha, bangat judi ke internet lah. Orang main judi orang ni ikut internet lah, ikut handset lah. Ha, main machine orang ni. Ha, dia main judi ikut internet. Sampai dia ajak dia. Kawan aku ajak. Ha, hang tanggung. Lagi mana dia ikut main judi, hang main judi pun dapat dosa. Kawan hang main judi pun hang boleh juga dosa. Dosa atas nama apa? Dosa atas nama hang tunjuk jalan tu. Ha, tu. Kena. Jenuh nak tanggung. Kana hari-hari jenuh. Kana alaihi wizruha. Ha, tu yang kata nak kalau kita jahat, jangan duk ajak orang buat jahat dengan kita lah. Kita jahat seorang tu dah. Contohlah dia kata, ha, pakai ada duit banyak. Oh. Dia pun kata, aku main judi. Ha, ajak aku lah, kalau main judi, aku jahat seorang. Eh. Ha, nak belajar, kau sudah belajar dengan aku. Ha. Jahat dah dia tu. Jahat dah. Tapi baik sikit pada sudut tu. Sebab dia tak tolong ajak kan. Saya duk ajak lah, benda-benda jahat tu duk ajak orang. Walaupun kita reti eh. Dia bekas pencuri eh. Bekas kawat lah. Dia reti belakang. Lah ni keluar lah. Lepas tu orang nak belajar kat dia cara nak mencuri, tak usah duk ajak. Nak ajak benda ajak benda hak ikut, benda hak jahat jangan duk ajak. Wa wizru man amila biha, dan pahala dan dosa mereka yang beramal dengannya, dengan sunnah sayyi'ah tadi, min ba'dihi, selepasnya, ha, selepasnya, min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, tanpa mengurangkan daripada dosa-dosa mereka oleh sesuatu. Aduh, tak kurang. Ha, jadi hadis ni nak sebut kepada kita, kalau kita buat baik, kita boleh tumpang pahala tu dengan orang lain. Kalau kita buat jahat, kita ajak orang tu buat jahat, maka kita pun tumpang dosa. Tumpang atas nama kita tolong tunjuk jalan dekat dia. Atas nama tu. Ataupun atas nama dia buat dosa, dosa dia dapat kat kita. Yang tidaklah, sebab la taziru wa ziratun wizra ukhra. Orang buat dosa, dia tak tanggung dosa orang lain pada sudut tu. Tapi pada sudut kita tunjuk tu, ha, yang tu boleh. Itu boleh faham lah intinya. Itu maksudnya. Ha. Jadi tak bertentangan lah dengan ayat Al-Quran. La taziru wa ziratun wizra ukhra. Itu maksud. Jelas masalah tu. Habis. Jadi ini Nabi nak ajak kita supaya buatlah benda-benda yang baik dalam agama ni. Rawahu Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ha, kita baca dia punya lughah sikit. Qawluhu mushtabin nimar huwa bil jim, kata Imam Nawawi. Baca dengan jim lah, jim. Ha, takut mana nak tahu huruf jim tu tak ada titik. Ha, kita faham lah dia kata baca dengan jim mushtabi, bukan dengan muhtabi. Ha. Wan nimaru jam'u namiratin, jamak bagi kalimah namirah. Namirah tu dia punya plural, singular dia. Plural dia nimar. Wahya nimar ataupun namirah, kisabun, satu kain, min sufin, daripada bulu. Lagi pula kain itu
mukhattatun, yang dicorok, yang digaris-garis, ada garis salah, bercoroklah. Wa makna mustabiha, maksud mustabiha ai labisiha, mereka pakai nimar tadi, kain-kain tadi, qad kharaquha, mereka buat lubang kain nimar tadi tu, namirah tadi tu, fi ru'usihim, pada kepala-kepala mereka buat lubang bagi masuk ke kepala. Tangan tak ada, tangan tak keluar. Sebab apa tangan tak keluar? Ni pun susah. Pakaian ni pun satu lah. Wal jawbu qat'u, maksud jawbu tu maksudnya apa? Maksudnya jawbu ambil daripada kalimah mustabi tu lah. Maksudnya potong. Wa minhu, sebahagian daripada kalimah jawbu ada dalam Quran. Qauluhu ta'ala wa samudal ladzina ja'u safra bil wadi. Orang ai nahatuhu wa qata'uhu, orang-orang Samud mereka apa, mereka belah akan bukit lah, ukir akan bukit. Wa qata'uhu, mereka belah akan bukit buat rumah. Tak kita tak peni lah, dia cerita apa ni tu cerita lurah. Lurah ambil kalimah apa tu mustabi tu, dia kata potong. Lepas tu dia kata dalam Quran ada kalimah mustabi tu, ada tu jawbu tu, jabu tu, jabu tu potong lah. Ini lurah sebab bahasa dia kita tak faham. Imam Nawawi dia tolonglah terjemah, terjemah Arab ke Arab dan sebagainya. Wa qawluhu tama'ara huwa bil ainil muhmalati, baca dengan ain yang dihampakan titik, tak ada titik lah ain tu. Jangan baca tamam, jangan baca tamawara, jangan baca yang ada titik, tama'ara. Apa maksud tama'ara? Ai taghayyara, berubah. Wa qawluhu, dan kata Nabi, kata-kata apa, kata perawi lah, ra'aitu kaumaini bi fathil kaf wa dhammiha, boleh baca dua wajah, baca dengan fathah kaf kau, baca dengan dhammah kaf ku. Boleh baca kau ku, boleh baca ku pun kau pun, sah belaka, nah sah belaka, lurah-lurah ni panggil lurah. Ai subrataini, dua tongkok. Tadilah. Wa qawluhu, dan katanya, kata perawi, ka'annahu muzhabatun, muka Nabi macam emas sallallahu alaihi wasallam. Baca ke mana dia kata? Huwa bizali mu'jamati, baca dengan zal yang di titik satu. Takut apa? Takut kita baca dengan dal. Manalah tahu kita tak ada titik. Tiba-tiba kita baca dengan mudhabatun. Tapi Imam Nawawi tolonglah, Imam Nawawi kata belakang mu'jamah, maksudnya zal, bukan dal. Kan? Tu penting juga sebut dulu terus, sebab mana tahu benda tak ada titik apa kan. Jadi kita boleh fahamlah. Wal muradu bihi, maksud dengannya, dengan ka'annahu tadi, safa'u jernih wastina ratu, cerah. Nabi seronoklah cerah muka Nabi tu kan. Okey, habis. Hadis 174. Wa bihi ilaihi wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidak ada daripada satu diri yang dibunuhkan diri tadi secara zalim, illa kana melainkan adalah ala bni adamil awal, melainkan adalah pembunuhan tadi, al-qatlu tu, di atas anak Adam yang pertama, iaitu siapa? Qabil. Qabil tu dia bunuh Habil. Ketika mana Habil kahwin dengan salah seorang anak Nabi Adam, zaman tu boleh menikah dengan adik, sebab nak bagi keturunan macam bah, kita mana boleh menikah dengan adik lah. Tapi dah Nabi Adam saja ada dengan Hawa, anak ada, lepas tu nak bagi campur adik-beradiknya, menikahlah sama-sama adik-beradik. Qabil nikah dengan adik apa, dengan seorang lagi. Habil nikah dengan seorang lagi. Tapi Qabil tak puas hati ya. Maka dia pun bunuhlah Habil itu. Maklumlah cerita tu. Baik. Kiflun, tu syariat Nabi Adam lah tu. Dah zaman tu boleh nikah adik-beradik lah, ni tak boleh lah. Kiflun min damiha. Melainkan adalah, silap tadi, tak ada domain dalam tu. Melainkan adalah di atas anak Adam yang pertama itu tanggungjawab. Dia yang mula bunuh, dia tanggung lah. Orang duk tiru perbuatan dia, kacau. Min damiha, daripada darahnya, darah nafsin.
apa bunuh orang maksudnya apa tiru apa yang dibuat oleh Qabil. Qabil tanggunglah dosa tu. Hampa pun dosa juga. Qabil tanggung pada sudut dia yang mula buat benda bunuh ni. Bunuh pembunuhan yang pertama berlaku atas muka bumi zaman Nabi Adam sudah ada. Syirik yang mula berlaku atas muka bumi zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam belum ada syirik, belum ada semua berhala ni tak ada. Zaman Nabi Nuh yang mula semua berhala aja. Tapi pembunuhan ha berlaku dah zaman Nabi Adam dah berlaku. Sampai ke hari ni orang duk bunuh orang ni. Tu yang depa pi bunuh budak UPNM lah. Ha, 6 orang balun dia seorang kan. Balun mati budak tu. 7 tahun penyakit. Lain kali mak ayah dia rayu, ha, mahkamah rayuan kata gantung sampai mati mandatory. Ha. Suhakam kata tidak adil. Tak adil apa, memang lagu tu lah hukum. Kita bunuh orang, bunuh balas balik lah kita. Ha, walaupun hak tu bukan hukum Islam kan, tapi adalah sikit persamaan dengan hukum Islam. Dah kita bunuh orang, hampa tekuk dengan seterika 90 kali tekuk kat badan budak tu. Hanya kek Tok Bomo kata dia yang balut laptop, dia yang curi. Hampa percaya kat Tok Dukun. Tok Dukun kata lagu tu. Tok Dukun tu pun anak dia OKT juga. Tak ada seorang yang kena tuduh. Anak dia pun terlibat lah dengan tu. Tapi tak tahu anak dia kena kena tak gantung. Tapi ramai yang terlibatnya. Tapi hak 6 orang tu, hak balon suruh tu, kita nak kesian lah tuan-tuan. Tak sesuai kesian lah. Hampa bunuh orang, memang gantung dia nanti. Mandatory gantung lah. Dah ada hukuman tu gantung lah. Kalau ikut hukum Islam memang kena bunuh balas balik lah. Tapi cara Islam lah, enggak gantung kan. Cara Islam pancung apa ke lagu tu lah. Adalah cara Islamnya. Tapi adalah sikit persamaannya. Kiflun min damiha. Ha tu. Li'annahu, kerana bahawasanya apa dia, siapa? Tu Ibnu Adam al-awwal tu lah. Siapa? Qabil lah. Awalaman sannal qatla. Awal-awal manusia yang buat sunnah ataupun bukan buat sunnah, buat jalan cara bunuh ni, buat jalan pembunuhan. Sana dengan maksud buat jalan, bukan maksud sunnah. Dia kata bunuh sunnah lah, ada bunuh yang tak dibenarkan ni kan. Maka dia pun tanggung lah. Sama ada kita kata daripada dulu sampailah sekarang lah. Jadi tak menafikan ayat la tadiru wa ziratum wizra ukhra. Tak menafikan sebab dia yang tunjuk sebab. Dia dapat dosa tunjuk sebab tu. Bayangkan tengok lah lagu mana. Kalau orang ada buat pembunuhan secara tak sebenar ni lagu tu lah. Tuhan dia membunuh budak Sarawak tu. Polis tu bunuh budak Sarawak tu. Sampai reput lah. 5 hari duduk dalam kereta sawit tu. Tu yang saya kata kalau duduk ke atas lagi cepat pun berbanding duduk bawah. Duduk bawah ni maksudnya duduk dalam tanah. Duduk dalam tanah kajian saya kata 6 bulan reput lah. 6 bulan reput, lambat reput. No, lambat reput. Tapi kalau duduk ke atas, saat ya. 4-5 hari reput lah. Muka pun reput, dada pun reput. Tapi polis cari jumpa. Forensik cari jumpa. Nak kata dahsyatnya polis ni dia cari tapi depan cacing tu. Dalam sungai Terolak. Terolak belah sana. Jauh juga Terolak kan. Tak, belah Sering River lah. Tak, Terolak. Cari dalam sungai Terolak lah. Jumpa habis. Kunci kereta ada. Pengipa, dompet pun ada. IC pun ada. Cari dalam sungai, menyelam. Nak kata polis ni dia cari sampai lubang cacing. Bahan bukti. Bayang polis cari sampai lubang cacing lah. Kalau hari akhirat nanti malaikat cari jenuh sampai lubang cacing. Kalau tanpa rahmat Allah Ta'ala jenuh kita nak menjawab. Haa tu. Tak kata dahsyat, tak dahsyat. Tu yang saya kata jahat orang mana pun jangan duk bunuh orang kan. Saya pergi mengajak bantuan tu, saya kata jahat orang mana pun. Pakcik oi, abang-abang oi, umur dah 60-50. Jangan duk bunuh orang. Apa tak jahat, jahat budadah lah apa. Bukan tak apa-apa kena. Tak boleh lah jahat budadah tu. Tapi sekurang-kurangnya tak dah sampai tahap membunuh orang. Jahat pun dah pun teruk dah. Tapi kalau jahat dengan cara bunuh ni, takut lah. Bunuh ni berat lah. Kita duk pergi tumpah darah orang tanpa sebenar. Kita duk pergi tumbuk orang sampai berdarah muka-muka. Oh, jangan, jangan, jangan. Nak kelip-kelip mulut sudah. Jangan duk bunuh-bunuh orang. Takut kita. Muttafaqun alaih. Hadis ni dipersembahkan di. Maksudnya, hadis ni nak bagi motivasi kepada kita suruh buat baik. Orang ikut kebaikan kita, kita boleh lah juga pahala. Keburukan jangan buat. Jahat orang mana pun biar jahat. Jahat orang. Jangan duk babik orang. Babun fid dalalati al khair wa du'a ila al huda wa au dalalati hadis dah sambung. Hari saya sambung hari Rabu ah. Esok kita jumpa sari. Sari ya. Hari Rabu ada ah. Hari Rabu ada. Esok sari ya. Ha, kita sambung hari Rabu. Insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana